Pak? Yang sanggup. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pak yang kami hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang kuasa atas segala rahmat dan berkatnya. Pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa diberikan kesehatan, kekuatan, bukti kegiatan yang berkaitan mencapai yang sama apa kecil di wilayah kerja atau kesempatan yang diperlukan sempat kemarinnya. Pada kesempatan yang berkaitan ini bahwa pelaksanaan gerak pasukan nasional pasukan ini menjadi bagian dari kementerian budiman dari pelabuhan laut dalam mengantisipasi para pemilik kapal yang memiliki kapal-kapal di BPP itu untuk mendapatkan perlindungan dan konservasi serta menyerahkan menyederhanakan proses pelayanan khususnya di bidang surat tanda perancang kapal Republik Indonesia melalui pengukuran dan penerbitan pasukan. Pelaksanaan gerai ini kayaknya sudah berguna sebanyak 34 pengalaman kelanjutan pas kecil dan baru pas kecil yang baru dan 46 pengalaman pembaruan pas kecil yang masuk melalui aplikasi e-pas kecil dan pas kecil ini dilaksanakan akan diperbolehkan atau gratis jadi pada saat ini adalah gerai pasangan di seluruh Indonesia untuk kayak skema undang jadwal dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut di bulan Desember akan dibuka bulannya ini sebulan tanggal dan Desember. Namun itu gerai pasir. Saya kira untuk pelayanan pasir tidak terbatas hanya gerai, tapi akan berlanjut apabila bapak-bapak sudah memiliki pasir atau punya kapal tapi sertifikat dan yang terpenting pasti ini adalah pada saat Bapak Ibu membeli BBM itu akan ada subsidi BBM dari pemerintah yang akan mengajukan pasti itu Pak Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Bapak Nuryadin dari Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok, Ibu Rohani, Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan, kepada Bapak Camat Cendi, Bapak Ibrahim Mugabe, Bapak Lurah Marunda, Bapak Yuli,